Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di bulan suci ramadhan ini yang paling utama yang dan diharapkan oleh semua umat Islam adalah untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita ketahui ibadat di pas persis apabila sedang kita ibadat apapun ibadahnya sedang 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 Lailatul Qadar melewati kita akan diganjar pahalanya lebih baik daripada seribu bulan melakukan ibadat yang sama di luar Lailatul Qadar. Jadi hampir lebih kurang 83 tahun lebih itu uh, ganjaran pahalanya. Lebih bagus daripada kita katakanlah sholat atau bertasbih tadi subhanallah pas Lailatul Qadar. Itu sama dengan kita bertasbih 83 tahun di waktu yang lain. Jadi apa kiat-kiat supaya kita dapat itu? pengalaman para ulama, testimoni para ulama masa dahulu itu sering terdapat Lailatul Qadar adalah di akhir Ramadan, di 10 terakhir dan lebih sering di malam-malam yang ganjil, malam-malam 21, 23, 25 dan seterusnya. Makanya ini karena menyangkut dengan waktu dan rahasia Allah. Jadi kiat adalah kita harus kondisikan lebih banyak waktu kita ibadat ketimbang ketimbang waktu yang tidak beribadat. Maka para ulama terdahulu di sepuluh terakhir ini dia iktikaf benar-benar dia melakukan iktikaf di masjid dengan berbagai macam ibadat. Jadi otomatis pasti dia atau kemungkinan besar dia mendapatkan lelatul kadar. Jadi nggak ada cerita lelatul kadar dapat tanpa ibadat mana Lalu kadar jalan kita sedang sedang ngopi bareng atau apa sedang cerita nggak mungkin lalu kadar lewat itu saja ya kayaknya kiatnya memang harus sentiasa kita dalam ibadat terutama di 10 terakhir uh, kita sering dengar uh, tidur orang puasa ibadat jadi kalau tidur orang puasa ibadah lebih bagus kita tidur aja jadi bagaimana kita sikapi kata-kata uh, tidur orang puasa ibadah dalam pengertian bukan kita tidur seharian jadi apa juga nilai ibadah dalam tidur itu karena selama tidur pasti kita nggak nggak ngomong orang sedang tidur pasti kita <tid> nggak gunjing orang kan? nggak nggak upat caci maki mungkin di di sisi itu yang dinilai uh, tidur itu ibadah namun nggak mungkin Seharian kita habis subuh tidur sampai menjelang buka, itu hukumnya makruh. Jadi, secara tegas, tidur terlalu lama dalam puasa hukumnya makruh, haram, enggak. Tapi makruh, jadi jangan jangan dengan alasan puasa, kita tidur, jadi makna menahan diri tadi enggak ada. Kayak mana kita tahan diri, memang enggak terasa pun kita berpuasa dalam keadaan tidur. Makanya itu di, di, di dalam kitab-kitab disebut uh, sengaja sengaja makan minum itu batal puasa. Artinya kalau lupa tidak batal uh, lupa makan. Sebenarnya bukan lupa makan, lupa dia dalam kondisi puasa maka dia makan. Begitu teringat, sedang biasanya terjadi anak-anak baru puasa atau bisa juga kita orang sudah dewasa bisa jadi lupa. Baru-baru puasa hari-hari pertama hari kedua segala macam. Begitu teringat loh atau ada orang yang peringati, eh ya uh, kok nupa johbu? Kenapa makan? Oh, aduh, Astagfirullahaladzim Langsung begitu teringat atau diperingatkan oleh orang atau kita teringat sendiri langsung berhenti makannya. Berhenti uh, kita yang dari yang masih dalam mulut jangan kita telan lagi. Jadi langsung kita keluarkan, kita uh, bersihkan mulut kita itu malah disebut itu lupa bagi orang puasa lupa dia dalam kondisi puasa sehingga dia makan atau minum itu rezeki nah, jadi harus benar-benar lupa jangan sengaja itu nggak jadi rezeki batal puasa uh, demikian mudah-mudahan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh